Mak ku ngin bila siap titik no ngan tingin jol ne. Ku cepak iak ngin tiap batu tiap teluk dengan buka kuilan ku. Ngin ku reteng ngin kuncun. Ndak apa ku ndak mini. Dah cepak dah iang lah tiap batu tiap teluk dengan. Ku ngabur ku bila dak ku titik ti. Ngin ku buka titik buka aku ku. Ndak ku pital ndak ku bijak. Pakat ndak pandai ndak nal ndak siwa. Kimoy cepak iang lah syuk 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 terus cepat semua. No, ustah unhiai umur undua umasi uji utiak upasiap kugit kunit nuak ninggua ngabek ajilak alituk matimoh kasih kubuai ngan timian injol nae uak wai wabani ingin na raja ki demunti ki midangan repati dangan mog kumangon kudingan deti ki no ustah unhiai umur undua. Kamu tangkap macam dia mau kawin kamu maksudnya itu. Hantu di situ. Kalau kita jumpa dia seperti apa binatang itu, seperti anjing dia. Kita pandang dia seperti anjing. Datang enggak makhluknya? Itu kadang-kadang hantu. Dia datang, kadang tidak. Tapi yang ramah dia ngomong-ngomong tidak datang sampai dia mau ganggu tidak. Ramah dia ngomong-ngomong di pinggir-pinggir rumah maksudnya. Dia ngomong apa, dia ngomong itu macam dia ngomong terima kasih lah. Kalau macam kita mau bikin adat, mau obat kampung maksudnya, semua kampung lah. Macam penduduk sebujit. Kalau orang datang langsung suruh dia kembali. Tidak boleh? Tidak boleh masuk. Kalau masuk dia dikena hukum. Tempat tinggal suku Dayak di Dayu berada di desa Sebujit berjarak kurang lebih 9 jam perjalanan dari kota Pontianak, Kalimantan Barat. Menyimpan banyak kisah unik dan misterius. Kehadiran sosok makhluk halus yang datang untuk memberikan amalan pengobatan berguna untuk mengobati orang yang terkena gangguan hantu. Walaupun sedikit terkendala bahasa, tim Malam Mencekam mencoba menguak keunikan tersebut. Dari Kalimantan Barat, inilah Pak Aho. Apa kabar, Mima? Baik. Kabar baik. Sehat. Ya, syukur ya, sehat ya. Ya. Mima Aho ini adalah seorang, kalau bisa disebut seorang pengobat. Pengobat. Ya, orang yang mengobati. Orang-orang di desanya. Ya. Pak Ahok akan berkisah kepada kita, atau Mima Ahok ini, tentang bagaimana awalnya ketika menjadi seorang pengobat ini. Ya. Kalau Muslim bilang, tabib ya, seperti ya. Itu. Dan seperti biasa, kita akan berikan hadiah untuk Pak Ahok, sebuah kaos. Nah, ini buat Pak Ahok ya. Ya, ini sebagai hadiah yang diberi oleh anak-anak seperti yang sudah memberi saya waktu untuk mau cerita tentang saya menolong, mengobat. Betul. Ya. Oke, baik. Pak Ahok, itu yang dipakai apa itu? Kalungnya. Ini kalung sebagai kita budaya atau adat. Jadi kita harus pakai ini supaya dinampak oleh kawan-kawan kita agak hormat begitu. Apa itu batu atau batu. Tulang? Batu ya. Batu. Kalau yang satunya itu? Yang ini. Itu ya, ya. Ini ya yang saya sebut namanya manik itu. Oh, manik itu. Manik. Yang ini batu-batu. Batu-batu. Kalau itu kalung biasa. Yang mana? Yang itu, ini. Ya. Ini kalung biasa. Biasa. Perak. Kaung perang. Nah, satu lagi itu apa? Mandau itu? Ya. Parang maksudnya. Parang mandau namanya. Parang mandau. Untuk kemana? Ke hutan. Untuk kita neba ladang. Orang tani maksudnya itu. Bukan untuk berkelahi ya? Tidak. Untuk kita berusaha. Ya. Di jadi, kampung Sebujit ini damai, tidak ada orang kelahi. Tidak ada. Kalau dia mau kelahi itu dihukum adat. Dihukum adat. 500.000 rupiah duit lain babi, lain anjing, lain ayam, lain kasam ikannya. Dia ngeluar semua. Hukumnya itu. Baik. Pak Ahok ini seorang pengobat dulu. Ya.
bagaimana mulainya sampai bisa menjadi seorang penyembuh. Pertamanya karena saya melihat itu bapak saya asal usul pengobat orang keturunan. Sampai bapak saya meninggal, lama-lama ya saya yang ganti untuk menolong mengobat orang. Selanjutnya saya pertama kali saya mencoba oleh karena ada dapat barang. Apa itu barang? Itu barang yang dia kasih sama saya, dia bilang itu surat saya. Surat saya kasih kamu, kamu guna surat ini untuk menolong manusia. Seperti barang yang tadi, bunga pisang, rotan, untuk kita bantu di antara manusia yang sakit. Yang ngasihnya, ada dia punya badan, memang kita bilang itu hantu itu. Dia menolong, dia sama dengan seperti roh malaikat, roh malaikat. Rohnya itu bentuknya seperti apa? Manusia. Berbentuk manusia. Manusia, tapi dia tidak berbaju seperti kita pakai baju, pakai apa celana panjang tidak, dia pendek. Bentuk manusia. Datang. Dia datang. Ada saya mandang, saya lihat. Agak takut sedikit saya lihat ya, tapi marahan dia yang takut. Oleh karena saya orang yang lembut, saya ngomong-ngomong seperti saya ngomong begini, kamu jangan ganggu lah. Kalau saya tidak ada salah, kamu jangan ganggu, kamu pulang saja lah, saya bilang. Terus dia apa? Hilang. Ya lama-lama begitu lagi, seperti barang yang dia kasih saya. Datang lagi dia 3 kali. Ketiga kali saya sudah paham semua untuk saya mau gunakan barang itu. Terus saya tidur. Saya tidur mimpi dia bilang, itu barang yang saya kasih kamu seperti bunga pisang itu. Kalau semacam orang yang sakit, yang apa kuat dia punya sakit itu, kamu simpan dalam air seperti yang tadi. Kasih dia minum habis. Kamu lihat dia keadaan nanti. Kalau dia bisa berubah, kita puji syukur dan terima kasih pada Tuhan yang Maha Kuasa. Mengaturnya barang yang kita pegang itu. Tahun berapa itu, Pak? 1997 mulainya itu. Mulai di situ. Mulai. Jadi di Desa Sebujit hanya Pak Hok aja satu? Iya. Pengobatnya? Betul. Terus itu oleh karena apa? Karena kita sudah paham, sudah tahu cara untuk kita makan itu barang. Ya kawan sudah mengenal kita. Dia panggilkan kita, macam-macam dia panggil, seperti dia masuk rumah sakit, dia sakit, sakit yang lebih kuat lagi. Kalau sakit yang tiba-tiba ternyata kena makhluk halus itu, bisa mampan, bisa sembuh kembali. Saya mengobat pergi di sana di Malaysia itu oleh dipanggil sampai kadang-kadang 1 bulan saya pergi. Itu banyak pasien lagi. Jadi sering bolak-balik ke Malaysia? Sini. Pulang hari masih siang-siang kita sampai kampung. Ya. Ada penyakit-penyakit santet penyakit, itu? Penyakit, apa ya? Penyakit santet yang kena santet. Oh itu jarang itu? Jarang? Jarang. Nggak ada jarang ya? Saya ketemunya tuh ada 1 orang yang kena itu macam-macam ini anak bilang tadi santet itu ada 1 orang dia datang kerja di sawit terus di kena ilmu mabuk orang masangkan santet mabuk itu terus dia pijak dia tinjak masuk ke badannya. Terus sakit lah maksudnya tuh. Dia sakit, saya yang berobatnya. Sekali saya berobat dia datang burung yang aneh.
Burung yang kacau dia maksudnya, burung itu. Burung dia, gagak bukan? Bukan, kecil dia. Burung itu merah, dia punya kepala. Ikat dia kepala itu merah. Berarti dia datang itu orang yang cantik dia itu. Jadi dia minta maaf dengan saya. Maksudnya itu, artinya. Arti. Burungnya itu seperti simbol ya? Pergi ke rumah, macam masuk ke rumah macam ini. Malam-malam pukul 8, jam 8. Dia masuk, saya tangkap dia, saya ikat dia punya kaki. Pagi-pagi dia sudah mati. Burungnya mati? Mati. Jadi pantangnya itu, pantang pengobatan itu kan. Kalau pengobatan yang besar, kalau macam mau bunuh babi, bunuh anjing, bunuh ayam itu, satu minggu pantangnya itu. Jadi pengobatan seperti yang obat yang macam duri disimpan di atas kepala itu satu hari pantangnya, tidak boleh dilanggar, tidak boleh apa, tidak boleh barang yang jatuh dekat dia, macam barang apa yang jatuh dekat dia. Soalnya sudah membuktikan bahwa barang jatuh dekat kawan yang sudah saya obati, penyakitnya kembali sama dia, saya tidak bisa buang lagi, terus dia meninggal. Berapa orang sudah banyak tuh yang melanggar pantangnya itu. Pantang saya obat. Jadi kalau di sudah diobati harus diam di rumah. Iya. Enggak boleh pergi-pergi. Pantangnya itu diam di rumah, macam kalau obat yang saya dirikan seperti duri itu di sini, ya satu hari saja pantangnya itu. Satu hari enggak boleh makan cabai. Satu hari itu enggak boleh mandi, satu hari itu enggak boleh keluar. Nah, itu pantangnya itu. Sebab apa? Kalau kita melanggar seperti saya pengobatan menolong di antara manusia itu, kalau kita melanggar itu, dia lain cerita lagi. Kita enggak tahan lagi itu untuk kita mau lihatnya itu. Tapi kalau kita hati-hati seperti pengobatan dari saya, itu puji syukur. Kalau lagi ngobati, datang enggak makhluknya? Datang, itu kadang-kadang bantu. Dia datang, kadang tidak. Tapi yang ramah dia ngomong-ngomong enggak datang sampai dia mau ganggu, tidak. Ramah dia ngomong-ngomong di pinggir-pinggir rumah maksudnya. Dia ngomong apa, dia ngomong itu macam dia ngomong terima kasih lah kita dengan bapak itu. Maksudnya itu, terima kasih kita dengan bapak itu. Jadi setiap ngobati mereka datang ya? Ada. Bantu Pak Hok? Iya, ada. Bentuknya seperti apa, Bang? Manusia, sama macam manusia. Malaikat itu. Bercahaya gitu? Cahaya seperti yang saya cerita tadi dengan bapaknya. Sebagai seorang penyembuh, Pak Hok pernah enggak perang dengan dukun lain? Tidak ada itu, tidak ada, aman sama sekali. Kenapa enggak ada ya? Aman oleh karena saya orang yang lemah lembut membawanya pengobatan. Lemah lembut untuk kita berhadapan dengan apa? Dengan kawan-kawan kita maksudnya apa? Dengan suku yang lain. Dia ketemu, dia ngomong kasar, ya jangan macam itu, enggak boleh. Saya bilang begitu dalam roh itu. Kita dalam roh itu ngomong. Orang yang pertama kali diobati Pak Hok siapa? Pak Deki itu. Siapa itu? Bapak Deki itu Pak Kades sekarang lah dia. Dulu sakit apa dia? Dia sakit macam mau sakit badan semua, enggak bisa mau jalan. Jalan dia oleh karena apa? Lagi-lagi kaki sudah timpang-timpang, enggak bisa mau mati lah dia. Saya dipanggil, diobati, kasih tawar. Begitu. Apa itu tawal? Yang diminum. Yang diminum. Itu tawalan itu dengan air maksudnya. Terus saya lihatnya apa keadaan dia agak boleh, agak bisa berubah. Dia bilang, ampun bapak lah, bersyukur dia, bersyukur bapak pandai untuk menolong saya. Dia bilang, ya kita kerjasama lah. Saya bilang, janji kamu seperti biasa kamu jalan. Yang pertama itu. Langsung bisa jalan? Langsung bisa, sehat, bagus. Enggak pergi ke dokter? Enggak. Ke puskesmas? Hanya dia pergi dokter itu
untuk menambah kesehatan. Itu dia. Minta vitamin gitu. Ternyata dia sakit apa, Pak Diki itu? Itu di dia sakit pertamanya itu dipukul maksudnya. Mungkin entah kita jalan itu salah jalan itu dipukul oleh roh yang tak bagus itu. Dipukul terus dia tumbang enggak bisa jalan. Kalau ada yang kena santet tadi, tapi jarang ya, hanya jarang, satu tadi ya. Itu ya. Hanya satu saja yang saya rasakan. Apa alat-alatnya ngobatin? Alat-alat untuk kita ngobati seperti itu juga. Yang saya bilang tadi, macam babi kita bunuh itu. Potong babi maksudnya? Untuk kita mau bayar dia yang kacau itu, yang ganggu itu. Potong babi, potong anjing, ritual. Supaya yang ganggunya pergi. Pergi, karena persembahan sudah kuat, ya. Macam ritual kuat, dia sudah malu, sudah kenyang makan, sudah mabuk-mabuk seperti itu dia pulang. Tuh. Kalau orang Malaysia sakit apa banyaknya? Kalau saya lihat-lihatnya itu macam-macam sakit apa, buah pinggangnya, sakit dadanya, sakit lehernya, sakit kepalanya, tuh. Macam sakit apa? Cincin manisnya itu. Bisa sembuh? Dapat juga. Kita lihatnya hasil daripada kunyit yang saya bawa. Dengan barang yang saya pakai. Saya puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa mengaturkan pekerjaan saya. Ya. Kalau ngobati di kota lain, di Jakarta gitu, pernah? Belum. Itu macam di kota kita seperti Jakarta, saya belum pergi maksudnya. Tapi bisa ya kalau ada yang dapat panggil. Dapat ya? Dapat. Macam KL apa? Kuala Lumpur. Itu dapat itu. Janji dia panggil saya, dia ngambil saya. Jemput dijemput, maksudnya. Ya. Ya. Nah Sobat MM, memang dia di kebiasaan di daerahnya adalah bahasa daerah, jadi bahasa Indonesia dari Pak Ahok ini mungkin mohon maaf kurang sedikit lancar ya. Iya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Iya, terima kasih. Pak Ahok setelah kejadian ini dapat mustika kan? Kalau nggak di ritual mustika tadi, ada gangguan nggak ke Pak Ahoknya? Tidak. Nggak ada gangguan? Tidak ada sama sekali. Itulah yang saya puji syukur itu. Biasanya kan kalau barang-barang keramat nggak di ritual marah, marahnya. Maksudnya itu ya. Tapi saya tidak aman ya, sama sekali nggak ada. Ini kalau Pak Ahok ada pantangan kalau memberi babi, makan babi itu kenapa? Itu melanggar seperti saya obat orang, nggak boleh melanggar itu pantangnya itu. Sama dengan kalau saya mengobati pasien itu kan, tidak boleh keluar, tidak boleh mandi, itu sama. Sama dengan saya kalau dalam kotor itu, saya sakit, kan saya melanggar itu. Kotor-kotor kita masuk kandang babi kah maksudnya. Oh, tidak boleh? Tidak boleh. Pak Hong tidak boleh masuk? Tidak boleh. Kandang ayam kah? Itu. Kandang ayam tidak boleh juga? Tidak boleh. Jadi pantangan Pak Hong ini nggak boleh masuk ke tempat-tempat kotor. Kotor, macam apa? WC itu nggak boleh masuk bawah dia, kolong dia. Itu kan syaratnya itu. Si mustikanya ini juga nggak boleh dibawa ke WC. Nggak boleh. Semasa kita mau kencing, kalau kita bawa macam yang tadi alat saya tadi, kita simpan dulu, baru kita pergi kencing. Ya, Sobat MM, ternyata suku Dayak Bidayuh ini adalah terkenal dengan damai ya, tidak pernah berperang dan daerahnya, kampungnya begitu asri ya. Bagus sekali, nanti kami tayangkan videonya. Bahok Desa Sebujit ini terkenal dengan apa namanya, mistisnya, apa masih angker di sini?
Masih banyak hantu maksudnya? Kalau seperti kita mau lihat hantu itu pengalaman untuk saya lah. Apa ritual yang kita bikin itu dia mesti ada. Bisa mengundang Pak Hok ya, mereka suruh datang. Kalau kita mengundangnya itu dia malas itu untuk dia mau datang itu. Kalau kita ngobati mau. Itu. Oke. Ada pantangan enggak buat pendatang dari luar Sebujit kalau datang ke sana? Apa larangannya? Enggak boleh apa? Itu kalau semacam orang mau kasih tutup kampung maksudnya. Orang enggak boleh datang. Kalau macam kita mau bikin adat, mau obat kampung maksudnya, semua kampung lah, macam penduduk Sebujit. Kalau orang datang langsung suruh dia kembali. Enggak boleh. Enggak boleh masuk. Kalau masuk dia kena hukum. Oh, kena hukum. Nah, kalau dia masuk. Itu dia... itu kapan itu? Ada pengobatan kampung. Itu ini kan cerita yang pengalaman itu. Macam waktu COVID-19 itu kan ada orang ngobat kampung. Nah, saya yang bikin untuk kita apa? Sapu semua mua-mua oleh karena orang nanya pakai tali itu nanya adakah COVID datang COVID ya? COVID-19 itu. Adakah datang di kampung kita ini nanya dengan tali itu? Kita semacam kita mau ngomong roh lah maksudnya. Pas dia ngenak, dia enggak ada dia bilang. Tali itu dia bilang enggak ada. Tali itu apa ya? Tali tanung itu namanya. Oh, diajak bicara? Kita bicara. Kita minta tolong kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau ada COVID-19 mau datang ke kampung ini, kamu macam enggak bisa dibuka. Macam itulah. Kalau enggak ada, kamu kena seperti ada ekor, ada kepala. Itu. Seperti inilah kalungnya itu. Seperti ini. Kena lah. Enggak ada maksudnya. Enggak ada datang COVID itu. Ya. Enggak ada yang kena COVID di sana. Jadi kalau tidak ada, kita mau bikin ritual adat. Kita mau tutup. Itu jalan yang besar tuh, jalan raya, jalan kereta foto itu. Tutup, kasih tanda. Siapa yang melanggar? Hukum. Oleh karena sudah pantang kampung. Siapa yang mau masuk kampung? Hukum. Itu. Ya. Tiga hari sampai lima hari itu. Tidak ada yang masuk itu. Dia tidak. Kalau ada pendatang yang enggak sopan, itu gimana? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh sama sekali itu. Kalau dia tidak sopan, macam kacau-kacau bikin kacau. Macam saya lah. Pas orang bikin seperti itu tanda, saya tidak boleh masuk. Biar saya tinggal tunggu itu pantangnya habis, boleh saya masuk. Tapi saya punya kampung. Begitu dia. Pantang itu. Ya. Di sini ada penjaga kampung makhluk halus. Di kampung Sebujit itu kalau saya lihatnya itu ada. Apa bentuknya? Soalnya dia itu ada yang suka ganggu, ada yang bagus-bagus begitu makhluknya itu. Sama kita manusia. Tapi dia banyak orangnya. Kita kalau lewat-lewat macam kampung, macam kita mau lewat hutan itu enggak boleh kencing di situ. Kalau kencing terus kita sakit. Di kampung. Oh, kalau kencing di situ. Di situ tempatnya itu. Nanti sakitnya seperti apa? Sakitnya memang macam kita tiba-tiba mau pingsan kah begitu. Kadang-kadang dia mau teranjang kita begitu. Nanti diobat lagi. Saya yang pergi. Jadi enggak boleh kencing sembarangan. Enggak boleh. Sembarangan, bukan sembarangan. Di tempat itu saja. Di kampung itu ada tempat itu. Iya. Kalau menuju Sebujit kan jauh. Iya. Jauh masuk ini. Iya. Banyak kejadian enggak orang yang lewat sana diganggu makhluk halus? Kadang-kadang ada itu. Ditolaknya dia di motornya itu seperti anak saya ditolak
didorong gitu. Didorong motornya itu sampai dia jatuh sakit itu. Itu gara-gara apa? Gara-gara saya bilang dia suruh dia makan dulu. Itu mungkin kempunan itu. Kempunan. Masuknya itu. Enggak usah makan, dia bilang masih rasa kenyang nanti makan di itu di apa? Di Jagoi itu. Ya oke lah saya bilang, dia jalan terus ganggu begitu. Ganggu langsung apa hampir mau apa ini mau lepas. Dia pulang kembali di rumah. Diobati lagi. Saya tidak. Itu tidak campur itu, lain orang lagi yang diobati untuk urut maksudnya itu. Itu macam mamak dia, macam adik dia. Itu. Oh, enggak bisa. Anda Pak Hock enggak bisa. Enggak bisa itu. Enggak bisa ngobati. Lalu kenapa orang di sini kalau maksudnya di Sebujit kalau sudah jam 5 sore enggak mau pergi diam di rumah? Itu maksudnya apa? Kalau saya lihatnya seperti contoh sebagai itu ada gangguan juga macam mau itu mau jumpa barang lalu itu makhluk lalu itu macam jam 5 kan. Itu lagi-lagi kalau sudah jam 5 kita mau jalan susah begitu. Payah kita mau jalan kadang-kadang kita apa lewati barang yang makhluk lalu itu dia kalau kita salah langkah. Itu. Salah jalan salah gitu. Salah jalan maksudnya. Nanti nabrak makhluk itu. Jadi kalau udah sore sampai malam enggak keluar enggak pergi. Iya. Enggak pergi jauh-jauh gitu. Itulah maksudnya itu. Iya. Oke. Nah, sobat MM, jadi unik di daerah Sebujit ini untuk suku Dayak Bidayu. Jadi kalau sudah sore sampai malam mereka tidak pergi kemana-mana. Padahal listrik sudah ada di sini ya. Kalau jalannya ini kenapa masih jelek, belum dibikin bagus? Oleh karena itu pemerintah punya tuh. Jadi bagaimana dia mau bikin jalan yang bagus itu? Itu kita tidak campur. Ya mudah-mudahan nanti pemerintah dengar video ini ya, dibangunkan jalannya. Nanti videonya ditampilkan, ditayangkan. Mudah-mudahan nanti di aspal. Iya. Di sini ada kampung gaib ya, Pak Hock? Ada. Ada ceritanya? Ada. Saya bawanya cerita tentang gaibnya itu, tentang angkernya itu kan. Angker ya? Angker. Seperti di Majo itu. Kalau kamu jalan-jalan sendiri itu, kamu ditangkap. Kamu tangkap. Macam dia mau kawin kamu maksudnya itu hantu di situ. Kalau kita jumpa dia seperti apa binatang itu, seperti anjing dia, kita pandang dia seperti anjing. Ya di Majo namanya itu tanah itu. Sampai ada anak-anak yang langgar itu dia sakit. Tapi kalau yang ni sakit dia merasa sakitnya itu saya yang menawarnya itu. Menawar dia pandai dia berubah. Bagus baik maksudnya itu. Tanah di Sebujit itu. Macam hutan lah maksudnya itu. Itu kampung gaibnya isinya orang juga? Orang. Manusia? Manusia, kampung, malah pasar. Jadinya pasar kalau kita lihat dia. Maksudnya seperti pasar lah dia. Pemimpin-pemimpin ada. Untuk masuk ke alam situ harus ada ritual? Itu. Bisa? Kita jumpa dia, pandang dia. Ritual dulu. Bisa bertemu. Ketemu dia. Pernah Pak Hock ketemu? Pernah. Untuk saya jumpa dia tuh. Pernah tuh. Kotanya seperti apa? Kota semacam. Yalah seperti
macam di kampung-kampung yang ada apa, yang ada kantin-kantin seperti itu. Ada toko-toko. Toko-toko, ah, ya. Oh, berarti bagus kotanya. Ya? Ah, itu di tanah itu. Lebih tanah maju. Yang di, memang banyak macam kita lihat bangunan-bangunan itu ada. Dia bersih, maksudnya bersih. Maksudnya kalau kita kencing itu kan kotor, tidak boleh sembarang. Tuh, bersih dia kampungnya. Bentuknya orang biasa. Biasa manusia, manusia. Seperti tapi kalau kita. Dia menjerma itu binatang. Kalau dia mak kaco itu binatang mau gigit kita, binatang apa buas kan itu. Macam harimau kah, macam apa itu yang buas, binatang buas itu. Kalau diganggu berubah dia? Ah, dia berubah, mau ganggu kita lah. Pernah mereka datang ke kampung Sebujit? Pernah. Muncul? Ah, pernah terjadinya maksudnya. Seperti itu. Nah, itulah kisah dari Desa Sebujit, suku Dayak Bidayuh. Budayanya juga cukup unik. Jadi Anda Sobat MM silahkan berkunjung ke sini kapan-kapan kalau ada waktu ya, Kalimantan Barat. Terima kasih Pak Ahok atau Mima Ahok sudah okay. mau bercerita di malam mencekam okay. Terima nih. Terima kasih lah untuk memberi waktu cerita tentang Kampung Sebujit yang saya kenali, yang tempat penduduk saya. Saya cerita ya yang saya apa yang saya kenal, saya cerita. Minta maaf lah karena bahasa Indonesia kurang lancar. Harap maklum seperti saya tidak ada sekolah. Jadi saya mohon maaf dengan pendengar maksudnya. Ya, penonton ya. Penonton. Ya. Ya. Jadi Sobat MM, kalau ada waktu silakan berkunjung ke Desa Sebujit. Jaraknya kurang lebih 9 jam dari Pontianak ya. Ini adalah daerah wilayahnya Kabupaten Bengkayang. Di sini setiap tahunnya ada pesta, namanya Pesta Gawai. Nah itu ramai sekali. Jadi semua tentang kebudayaan Sebujit akan dipertontonkan di sana. Terima kasih Pak Hok atas kisahnya. Mudah-mudahan banyak memberi manfaat untuk kita semua dan semakin tahu Desa Sebujit atau suku Dayak Bidayuh semakin terkenal di Indonesia dan di mata dunia tentunya. Sobat MM, akhirnya Mang Ei dan tim undur diri dari Sebujit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.